penjelasan bagaimana kita menggunakan Adobe Premiere Pro untuk mengedit suatu video, di mana di sini saya sudah menyediakan videonya yaitu seperti ini. Nah, di sini saya sudah urutkan dari 1 sampai 8. Nah, nanti saya akan pilih satu-satu videonya dan masukin ke dalam di dalam ini sekuennya. Jadi langkah yang pertama itu kita bikin project terlebih dahulu, yaitu kita mengklik new project, kemudian kita kasih nama sini project, terserah kalian mau kasih nama apa, buat mencarinya juga nanti gampang. Lalu klik OK. Kita tunggu, setelah itu nanti akan muncul tampilan-tampilan buat ngeditnya itu sendiri. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah ada tampilannya seperti ini. Di sini ada tempat di sini nanti buat namanya itu kita melihat videonya, dan di sini adalah sekuen, di sini nanti kita buat edit videonya, di sini nanti di drag ke sini video-videonya. Kemudian di sini gunanya ada efek kontrol dan lain-lainnya. Seperti ini ada audio clip mixer dan lainnya. Kemudian di bagian bawah sebelah kiri ini, sini kita bisa melihat project kita, bisa melihat apa, bisa mengimport dari media browser seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengasih efek, di sini ada menu efek. Kemudian di sini ada tools-toolsnya. Di sini ada tool selection tool buat, ya tahulah selection tool itu buat menggeser video juga bisa dan sebagainya. Kemudian ada track select forward, terus ada reveal edit tool. Di sini ada razor tool, ini berguna buat memotong video. Dan kemudian ada slip tool, di sini ada pen tool buat kita mau masking menggunakan pen tool. Nanti ada pen tool juga. Di sini ada text retrieval tool buat bikin teksnya itunya sendiri. Oke, langkah yang pertama kita setelah ada videonya, jadi kita import dulu video itu ke dalam suatu project. Tapi sebelum diimport, kita bikin sekuennya dulu. Di sini ada sekuen. Nah, di sini ada sekuen ya. Nanti kalau sudah jadi, jadi kita caranya file, release new, kemudian sekuen. Nah, saya pilih yang standar 48. Oke, kita pilih yang ini aja, 32 aja. Kemudian ke setting, ini kita setting sendiri dari custom seperti ini. Kemudian kita pilih ukuran 1280x720p. Kemudian square pixelnya 1.0 lower ya. Kemudian di sini saya pilihnya quick time animation, dan saat ini kalau kalian sudah setting baru kalian klik OK. Nah, nanti muncul di sini sekuennya. Di sini ada sekuen buat dari projectnya, di sini ada sekuen yang nanti kita akan edit. Oke, selanjutnya kita ke langkah berikutnya, yaitu memasukkan video ke dalam Premiere Pro dengan cara mendrag langsung video tersebut. Kita ambil di sini sampai video
8 A ya semuanya. Jadi kita tinggal shift ke 8 A, kemudian kita drag ke projectnya seperti ini. Kita tunggu setelah nanti sudah muncul di project, baru kita mendragnya lagi ke bagian sekuennya. Oke, di sini sekuen apa si video tadi sudah saya masukkan ke dalam projectnya di sini. Nah, kalian bisa klik bagian ini, list view, biar kelihatan tampilannya seperti ini. Kemudian kita drag ke bagian sekuennya. Kita pilih yang pertama terlebih dahulu. Dan kita drag seperti ini. Nah. Kemudian kita klik ini, biar nanti ukurannya sama seperti ini. Di sini saya akan sampai di bagian ini saja. Kita potong menggunakan razor tool. Nah, setelah itu kita hapus, caranya dengan klik yang mau dihapus, kemudian kita klik delete seperti ini. Kemudian kita masukkan yang nomor 2 seperti ini, dan sampai semuanya kita masukin terlebih dahulu aja. Setelah kalian mendrag tool-nya ke bagian sekuen di sini, nah ini kan sudah semua kita masukkan ke sekuennya. Jadi di sini kita akan membuat video slow motion, kemudian fade motion juga, apa kecepatan videonya juga. Kemudian nanti kita perpaduan antara cepat lambatnya video seperti itu. Nah, di sini kita akan memotong video-video yang berada di sini di dalam sekuennya itu sendiri. Nanti kita gabung-gabungin. Setelah kita gabungin, kemudian kita bikin transisinya. Jadi lihat saja caranya seperti ini. Di sini kita membutuhkan tiap video, saya membagi 5 detik saja biar videonya nanti kita bikin slow motion terlebih dahulu. Jadi langkah yang pertama, kita memotong videonya yang ada di sekuen seperti ini dan menghilangkan videonya itu, video yang enggak kepakainya. Kita potong saja bebas mau taruh di mana, karena ini videonya karena kita sedang melakukan tutorial, jadi kita ambil videonya secara random. Pilih video yang kalian mau edit dan buang video yang kalian tidak butuhkan. Kalian bisa lihat videonya dengan cara menggeser panel biru ini.
setelah kalian pilih-pilih videonya, kemudian kalian menggabungkan kembali semua videonya dengan cara langsung kita blok seperti ini, kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Dan yang lainnya juga mengikuti seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah kalian gabungkan video-videonya, baru kita bikin transisi. Jadi saya mau bikin video cepatnya sampai 20 detik. Sini nanti sampai sini. Nanti ini khusus yang cepat. Nanti kita bagi aja, jadi kita geser lagi. Kemudian slow motion kita pakai dari menit 20 detik sampai 1 menit. Jadi kalian bebas mau bikin slow motionnya di bagian mana, dan yang cepatnya di bagian mana, seperti itu. Kemudian ini video transisi biasa, dan ini nanti slow motion, dan oke, selanjutnya kita akan bikin transisinya masing-masing video. Jadi seperti ini, kita ke efek terlebih dahulu, baru kita ke video transisi, kemudian kita pilih dissolve aja. Kalian bisa menggunakan transisi-transisi yang ada di sini, boleh semuanya, ada zoom, wave, slide, dan lainnya. Tapi di sini saya menggunakan additive dissolve. Tinggal drag saja, dimasukkan ke bagian antara video 1 dan video 2 seperti ini. Nah, kita perbesar. Nah, sini ada, nah di sini ada transisinya. Jadi seperti ini. Membuat videonya jadi lebih halus seperti itu. Kemudian kita kasih lagi seperti ini. Oke. Setelah kita mengasih transisinya di video yang cepat ini, kemudian kita bikin video ini jadi cepat. Di sini kita tidak menggunakan audionya, jadi kita tinggal menghilangkan audionya dengan cara mengklik kanan, kemudian kita on link. Nah, di sini ada jadi terpisah audio sama videonya, kemudian kita hapus audionya seperti ini. Tekan delete ya. Kemudian sini kita akan bikin video cepat. Jadi kita tinggal blok saja, klik kanan, kemudian ada speed and duration, kita pilih 200. Coba 200. Oke. Nah, kemudian kita gabungkan kembali. Dan kita masukkan transisinya, karena tadi kita bikin kecepatan, jadi transisinya juga berubah-ubah ataupun hilang, jadi kita harus masukin kembali seperti ini. Kita lihat videonya seperti ini. Kemudian video yang kedua ini kita akan bikin slow motion. Jadi kita
pakainya. Kita menggunakan di to black, jadi seperti ini. Nah, hilang terus kemudian muncul. Oke, kita masukkan aja di video yang ini. Kemudian hapus audionya juga. Seperti itu hasilnya. Nah, karena kita mau bikin slow motion, jadi kita potong sedikit-sedikit saja, hilangin yang nggak perlunya. Klik kanan, kemudian fade and duration, pilih 50 karena kita mau bikin slow motion. Nah, seperti ini, kemudian kita gabungkan kembali. Kita kasih transisi yang tadi. Jadi seperti ini. Jadi videonya itu menjadi slow. Kemudian kita gabungkan ke video yang tadi. Nah, itu untuk membuat video slow motion-nya. Dan setelah kalian membuat slow motion dan tadi video cepatnya, jadi kalian tinggal membuat kreasi sendiri, bisa menggunakan semuanya slow motion, semuanya bisa, ataupun normal seperti biasanya juga bisa. Dan kalian juga bisa menggunakan transisi-transisi di sini, banyak sekali transisinya. Di video transisi ada 3 3D motion, kemudian ada distortion, kemudian ada wipe, dan yang lainnya kalian bisa coba-coba. Jadi di sini saya akan percepat videonya untuk transisi video ini. Jadi seperti ini, kalian tinggal nanti coba bagaimana caranya bikin transisinya dan cara memotong videonya. Mungkin sekarang kalian sudah paham. Selanjutnya saya akan melanjutkan edit video semuanya, kita masukkan transisinya seperti tadi. Oke, untuk selanjutnya setelah kalian bikin transisinya semuanya sudah clear, sekarang kalian bisa mengedit yang lainnya. Misalkan kalian mau bikin teks di videonya, jadi caranya itu kalian bisa klik pivot tool dan sini klik, nanti muncul, kemudian kalian bisa tulis saja. Misal akses iPad, nah seperti ini. Kemudian kalian bisa menggunakan efek kontrol di sini untuk mengatur letak-letaknya. Nah, taruh di tengah seperti ini. Kemudian position, di sini ada position, scale, rotation, opacity, dan anchor point. Di sini kalian bisa
posisinya ke tengahnya seperti ini, menggunakan position. Di sini jangan diceklist, jadi tinggal gini saja. Nah setelah itu, misalkan di sini kalian mau bikin yang apa dari scale, jadi seperti ini, scale itu dari kecil nanti muncul gede. Nah kalian tinggal klik saja di sini. Nah kemudian panel ini nih, garis ini kalian geser ke akhir. Kemudian menjadi 100. Nah, di sini gede saja. Jadi nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Terus misalkan kalian opacity-nya dari 0, kemudian sampai 100. Kalian bisa edit-edit seperti itu dari efek kontrol ini. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kalian bikin teks semua video, misalkan kalian mau taruh subscribe di bagian bawah, kalian bisa pakai grand effect misalkan seperti itu. Terus kalian juga mau taruh nama kalian di bawah seperti itu, bisa. Kalian tinggal masukin saja, kemudian atur di sini position, scale-nya dan lain-lainnya. Tapi di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro tahun 2018. Jadi saya sudah ada yang namanya MOGRT. Jadi dia tuh motion graphic, di mana udah tinggal kita ganti tulisannya aja. Di sini saya akan pakai untuk MOGRT-nya, dan itu ada di versi yang tahun 2018 saja. Untuk versi yang sebelumnya belum ada. Di versi 2014 sampai 2017 belum ada MOGRT-nya. Jadi buat kalian yang pakainya 2018 ke bawah, kalian bisa menggunakan yang cara tadi. Dan fitur-fiturnya masih sama, cuma membedakannya hanya sedikit saja. Nah, saya akan menggunakan MOGRT-nya di sini, klik Windows, kemudian di sini ada Essential Graphic, kita checklist, nanti muncul di sebelah kanan. Nah seperti ini, kemudian pilih Essential Graphic, nah klik browser. Di sini ada pilihan, saya udah punya MOGRT-nya, jadi kita tinggal pilih saja mau pakai yang mana. Misal mau pakai yang bold pressure, jadi kita tinggal drag saja ke sini. Nah setelah kita mengendar ke sini, kita akan tahu seperti ini transisi. Nah ada present ya tulisannya seperti itu. Kalau kita diperbesar, jadi nah kalian akan lihat tulisan present, kelihatan kan? Nah seperti ini. Jadi simple, kalian juga bisa ganti tulisan ini jadi misalkan 5S1 akuntansi. Kalian tinggal klik edit di sini, ada tulisan present-nya, kalian tinggal klik T-nya, kemudian kalian klik di sini, kemudian Ctrl A, dan 5 akuntansi. Nah seperti ini. Kemudian bisa kalian praktekkan ke
ke semua videonya kalau mau kalian bikin teks-teksnya seperti itu. Dan di sini kalau MLGRT ini khusus yang versi 2018 ke atas. Untuk versi yang ke bawah kita tadi menggunakan itu saja. Di sini langsung menggunakan yang namanya efek kontrol. Nah, di sini saya akan mengedit, jadi kita tunggu. Dan kita sudah belajar yang namanya bagaimana bikin transisi, bagaimana memotong video, bagaimana bikin teks tersebut, seperti itu. Dan langkah selanjutnya, saya akan merapikan videonya terlebih dahulu. Dengan saya akan mempercepat videonya. Selanjutnya saya akan menggabungkan video-videonya. Jadi yang video slow motion, yang fast, yang video cepatnya, dan juga video-video yang lain supaya terlihat rapi. Jadi seperti ini. Saya mau ambil yang ini dulu terlebih dahulu, yang video cepatnya, dan klik kanan, dan kita klik next. Dan kita kasih nama aja video cepat. Nah, jadi videonya menjadi satu seperti ini. Kemudian bagian slow motion juga kita nest. Kemudian yang lainnya juga kita nest. Nah, setelah kita di nest semuanya jadi terlihat rapi, cuma ada 1, 2, 3, 4 video saja. Selanjutnya setelah kalian men-nest video sebelumnya, jadi videonya seperti ini, kita sekarang selanjutnya memasukkan audionya, yaitu dengan cara kita taruh audionya langsung ke project. Kemudian dari project langsung ke sequence. Nah, kemudian kita ambil video yang mau kita ambil. Nah, kemudian kita potong seperti ini. Nah, di sini bagian akhir videonya saya akan rubah audionya, jadinya tuh ada suaranya dan si suaranya semakin mengecil. Jadi seperti ini caranya. Kalian klik pada audionya, kemudian angka 0. Kalian digeser akhir video ke akhir audionya. Dan ke 287, jadi seperti ini. Tuh, kemudian di sini saya akan taruh video yang nomor 3 ini. Nah, seperti ini audionya. Kalian tinggal caranya memotong, bisa menggesernya seperti ini. Oke, untuk audio yang ini, jadi kita akan mulai dari suara kecil terus ke besar, jadi seperti ini.
klik audionya. Kemudian di sini di sini jadiin saja minus 2875. Video berhenti, apa audionya berhenti dan mulai lagi audio buat contoh ataupun cuplikan dari video AVS itu sendiri. Jadi kita akan mulai dari suara kecil terus suara besar, jadinya seperti ini. Jadi seperti ini. Terus menggunakan audio yang ini, caranya untuk mengcopy itu kita tekan Alt kemudian geser. Nah seperti ini, kita mau ambil audionya, caranya kita unlink terlebih dahulu kemudian hapus videonya, terus yang ini kita geser ke video paling awal. Nah, kemudian kita jadi kita video awalnya kita volumenya diminusin lagi. Sama lagi. Dari 0. Kemudian ke minus 287. Di sini kita tadi belum atur audionya buat yang video di akhir, jadi kita tinggal kosong lagi dan di akhirnya kita kasih minus 287,5 seperti ini. Jadi kayak gini. Oke.
mungkin sekian dari saya. Tutorial dari Premiere Pro ini, jadi kalian bisa menggunakan Premiere Pro tahun 2014, 2015 dan versi-versi sebelumnya. Saya sarankan kalau memang speknya kurang, pakai yang versi sebelumnya. Misalkan kalau kalian menggunakan VGA-nya Nvidia ataupun besar dan core-nya Core i5 ke atas, kalian bisa Adobe Premiere Pro-nya yang tahun terbaru. Jadi ada fitur-fitur yang menarik soalnya. Mungkin semoga bermanfaat video kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir, cara untuk exportnya seperti ini. Klik file. Klik file, habis itu export. Kemudian media. Nanti akan muncul pilihannya, jadi seperti ini. Nah, buat kalian yang kadang-kadang kan hasil eksportan itu 1 GB sampai 2 GB seperti itu, kalian cukup install QuickTime. Jadi nanti di sini kalian pilih H264, kemudian di sini yang medium saja. Jadi yang medium tuh masih bagus kualitas gambarnya ataupun kualitas videonya. Nah, di sini cuma 61 MB aja. Setelah itu, setelah kalian setting seperti ini, terus kalian export langsung. Nah, untuk mengetahui outputnya taruh di mana, di sini ada tulisan sekian 1. Kalian tinggal klik, nanti muncul seperti ini. Nah, kalian tinggal taruh saja mau di mana. Nah, sekarang langsung export. Nah, seperti ini ya, sedang mengeksport. Jadi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengedit menggunakan KineMaster di HP Android. Jadi buat teman-teman yang misalkan laptopnya speknya yang kurang memenuhi untuk Adobe Premiere Pro, bisa menggunakan yang nama aplikasinya itu KineMaster. Dimana di sini saya menggunakan KineMaster yang mod. Jadi di sini udah full version dari blognya seseorang. Jadi buat kalian yang misalkan pengen yang original KineMaster-nya, bisa berlangganan sebesar Rp50.000 per bulannya. Nah, buat kalian yang punya basic editing video di KineMaster, nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana seperti saya menjelaskan di Adobe Premiere Pro sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, kita membuat terlebih dahulu project kita, yaitu dengan cara mengklik tombol yang tengah ini. Nah, setelah diklik nanti ada ukuran yang akan kita pilih. Kita pilih yang 16:9 sebelah kiri. Nah, setelah itu muncul tampilan awal dari KineMaster-nya. Di sini saya akan menggunakan video hasil dari Adobe Premiere Pro yang saya sudah edit sebelumnya. Jadi cara import videonya tuh sangat mudah. Tinggal kalian ke media, kemudian cari videonya di nol. Nah, kemudian kalian klik dan langsung terupload seperti ini. Jadi kita play terlebih dahulu video yang saya sudah edit.
sebelumnya? Nah, seperti itu videonya. Di sini bagaimana caranya buat memotong videonya, yaitu dengan cara klik layar di sini. Klik videonya terlebih dahulu. Nah, nanti kalian mau potong video menggunakan gunting di sini. Nah, yang trim to left, jadi kalian memotong sebelah kirinya seperti ini. Kalau trim to right, kalian memotong sebelah kanannya seperti ini. Dan juga kalau yang split di sini, kalian membagi menjadi dua video seperti ini. Nah, di sini kalian bisa tambahin transisinya yang warna putih ini. Nah, di sini langsung muncul pilihan transisinya mau pakai yang mana. Misalkan mau yang klasik, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian sini mau kan ditambahin transisi lagi, yaitu dengan cara meng-cut lagi seperti ini. Terus kita tambahin transisinya. Tambahin transisinya seperti ini. Terus kalian coba lagi, potong lagi. Jadi sangat mudah sekali buat mengcut videonya dan mengasih transisinya, dan sangat simpel sekali. Nah, seperti itu. Setelah kita bikin transisi dan bagaimana cara memotong video di KineMaster, di sini selanjutnya bagaimana kita mengasih efek suatu video ataupun
warnanya bisa kita ubah. Sini ada fitur-fiturnya. Di sini ada media buat kalian buat nambahin medianya lagi. Satu lagi, terus di sini ada efek. Sini saya hanya cuma satu, ada efek blur saja. Dan jika kalian mau efek yang lain juga, tinggal klik get more, nanti kalian bisa ada pilihan-pilihannya. Karena ini versinya versi mod, jadi kita tidak bisa buat download get download efek yang lain. Jika kalian menggunakan yang versi original, bisa langsung mendownload efek yang lainnya. Kemudian di sini ada overlay. Overlay itu seperti kayak nambahin. Di sini kita ada overlay juga. Di sini overlay ini nanti kita bisa nambahin kayak stiker seperti green screen kayak gitu. Nah, kayak misalkan nambahin nah seperti ini. Nah seperti itu. Dan di sini ada buat transisinya. Kalau kita mau bikin transisi yang namanya fade, nah seperti itu, whoop. Terus ada slide right, slide live. Nah seperti itu. Jadi kita bisa bikin animation dari overlay tersebut. Nah di sini selanjutnya bagaimana cara bikin text animation. Jadi kalian tinggal tambahin di sini yang namanya text, kemudian tulis. Nah kalian bisa zoom dengan cara ini. Nah, seperti ini. Kalian bisa scroll, mengecilkan, juga membesarkan seperti ini. Dan sangat mudah sekali. Dan bagaimana bikin transisi ataupun animation? Nah, kita tinggal klik in animation di sini. Terus kalian bisa bikin fade, whoop, dan lainnya. Misalkan overall animation, whisker, seperti itu. Kemudian di sini ada out animation pas berakhir video seperti itu. Kemudian di sini ada mirroring. Nah, seperti itu. Jadi bisa kebalik-kebalik. Seperti itu. Dan di sini masih banyak sekali, bisa kalian coba nanti. Kemudian kalian juga bisa record audio dengan langsung di sini dengan klik voice. Nah, di sini langsung kalian ke record. Nah, di sini ada pergerakan karena saya sedang berbicara. Kalau kalian langsung mulai, tinggal klik start saja. Terus, bagaimana caranya memasukkan audionya? Misalnya kalian mau nambahin audio, sini kalian bisa nambahin. Misalkan di sini saya ambil, acak aja di sini ada punya video non copyright, kalian tinggal klik plus, nah otomatis langsung masuk seperti ini. Jadi intinya kalau buat Ken Master itu sangat mudah sekali buat kalian yang mau edit video, dan banyak sekali tutorial-tutorialnya juga di YouTube, bisa kalian ikuti bagaimana caranya membuat game
screen-screen yang hilang, bagaimana chrome key-nya, dan misalkan bagaimana bikin color grading seperti itu. Sini saya cuma menjelaskan dasarnya saja, mungkin semoga bermanfaat. Kurang lebihnya sekian dari saya, dan buat kalian selamat mencoba untuk membuat suatu kreativitas dalam editing video. Terima kasih. Dan di sini terakhir, bagaimana cara untuk mengekspor videonya. Dan di sini di Kain Master ini sangat mudah untuk ekspornya, yaitu dengan cara mengklik export. Kemudian kalian tinggal pilih ukurannya. Ada HD 720, di sini biasanya menggunakan HD 720p. Nah, di sini ada ukurannya 75 MB. Kalian bisa atur frame rate-nya seperti ini. Biasanya menggunakan frame rate-nya yang 30 seperti itu. Misalkan kalian mau di high-in videonya, nah nanti ukurannya ada 264 MB. Misalkan kegedean bisa kalian turunkan seperti ini. Nah, itu untuk cara export-nya. Nah, kalian tinggal klik export di sini.